Oke, selamat pagi sedulur-sedulur Banaran Info ya. Di kesempatan pagi kali ini udah agak siang ya. Ini cuplikan video di seputaran pasar Banaran ya. Seperti ini dapat kita lihat di sini situasi pasar Banaran di bulan Ramadan ya, di bulan puasa. Tapi sebelum melanjutkan video, ada yang lewat nih seperti biasanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi barengan admin Banaran Info. Di kesempatan kali ini ya, saya akan ngevlog ya seputaran pasar Banaran. Di kesempatan pagi kali ini, tepatnya di hari Rabu tanggal 6 April 2022 ya. Dan selengkapnya saya akan melanjutkan perjalanan ini ke pasar Banaran. Dan kita lihat situasi di kesempatan pagi kali ini di seputaran pasar Banaran, Kelurahan Banaran, Pelayan Gunung Kidul, Yogyakarta. Oke, dulur, ini ya dapat kita lihat di sini suasana di seputaran pasar Kelurahan Banaran ya. Di kesempatan kali ini di hari Rabu tanggal 6 April 2022 di situasi Ramadan ya, puasa kali ini seperti ini ya kondisinya di kesempatan pagi kali ini. Kata-kata mbak. Wah, lagi nek kono. Nggih. Wah, tak terus kono ndi? Ajeng wates Lombok. Lagi. Mboten sa repot-repot. Satu grup monggo. Kok iki malah golek kawan. Nggih. Ora repot terus kok golek Lombok. Lah nggih, kula nggih wates Lombok. Lah iya. Tak ya jarane ngene. Tenan, mbak. Syukur alhamdulillah. Ini kok suwe ra ngulon. Walah kahanan. Iya kanan. Nggih. Opo sik rene mamak kono sik. Oh nggih ngalor ngidul. Oh iya. Nggih, monggo, Mbak. Sik napa-napane? Nggih, Mbak. Saking riku wau mrumpet riku riyen. Heeh, ajeng aku kulon. Nggih. Tenan. Nggih. Aku isih duwe sik ngene. Nggih. Oh, iki sing mbok iso kek tak temke ndak dijolak jar uang. Nggih, Mbak. Oke, dulur, jadi di pasar ini ketemu Simbah ya, ketemu Simbah. Mungkin sedang mau belanja. Kebetulan saya di sini juga mau beli lombok ya ini. Sayuran dapur. Begitu selengkapnya lihat mantau terus barengan kami di acara lihat situasi suasana di seputaran pasar Banaran, Kelurahan Banaran, Pelayan Gunung Kidul, Yogyakarta. Oke, dulur, jadi di sini ya saya akan belanja perlengkapan dapur ya ini. Karena hari ini ya saya mendapatkan jatah takjil, jadinya belanja ya ke pasar. Biasanya jarang sekali ya untuk di seputaran pasar Kelurahan Banaran saya hadir ke sini. Begitu ya, selengkapnya tetap lihat mantau terus barengan kami admin Banaran Info. Jadi di sini pasarnya sudah agak sepi ya dulur, karena sudah jam 7 lebih saya datang ke pasar. Oke, dan sampai di sini ya untuk saya belanja. Saya melanjutkan jalan ya ini, jalan mau pulang. Begitu ya, dan sampai di sini dulu perjumpaan kita di kesempatan kali ini, tentunya barengan admin Banaran Info di acara jalan-jalan lihat suasana di seputaran pasar Kelurahan Banaran. Sekian dari kami admin Banaran Info. Apabila ada salah kata, salah kami dalam membuat konten video ini kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.